Oke, kita langsung masuk ke informasi yang pertama ya. Iya. Jadi bagaimana jadinya kalau CJR ditantang nih menjawab soal-soal yang diberikan tim Entertainment News? Apakah dia bisa? Berikut ini akan kami hadirkan dalam Celebrity Fashion. Good people, pada kesempatan kali ini tim Entertainment News berhasil menantang CJR untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di Celeb Versus. Nah, siapakah yang berhasil menjawab paling banyak yang benar? Let's find out, good people. Hai CJR. Hai. Oke, sekarang aku mau nanya beberapa hal ya. Oke. Okay. Yang pertama, balon warna apa yang menurut si balon itu? Ya. Gitu. Warna hijau. Yeay, gue benar. Yeay. Kalian belum angkat tangan sih. Joking dari kalah. Oke, yang kedua, siapa vokalis band Coldplay? Ya, itu. Coldplay itu Chris Martin. Yeay. Oke, ada berapa banyak personel band sepertinya? Aduh, 9. Gue belum jawab ya. Ya, 9. Yeay, gue bener. Di otak gue 16. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa penyanyi lagu Queen itu? Ya, Kiki. Taylor Swift. Wah, si Taylor Lautner. Yeay. Apa soundtrack lagu film Frozen? Kiki lagi. Let It Go. Gue masih telan juga. Kiki udah masih telan juga. Aduh. Ada lagu yang German. Kudurubi. Ya, ikut. Dibuka. Yeah. Ada berapa warna pelangi pada lagu pelangi tadi? Tiga, merah, kuning, hijau. Yes, gue bener, yes. Oke, selanjutnya, Haji Rambut Kuning. Ya, itu. Abang Haji Roma Irama. Asa. Berapa dance yang dilakukan si Mama pada lagu potong bebek ansa? Lupa. Dansa 4 kali. Yes. Oke. Selanjutnya, vokalis grup band Nirvana, Iqbal lagi. Abang Adam Levin. Yo. Oke, selanjutnya. Pohon apa yang ditanam pada lagu Cangkul-Cangkul? Ya, Aldi. Jagung. Dia dapat satu. Sebutkan rock kunci pada kita. C, D, E, F, G, A, B, C. Yeay.